Komisi 2 DPR memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Komisi 2 DPR menambahkan meski tetap terlaksana protokol kesehatan di pilkada akan diperketat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyatakan DPR akan tetap mengawal revisi PKPU terkait dengan sejumlah aturan. Salah satunya adalah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal zonasi wilayah. Sementara itu meskipun kasus COVID-19 minim di wilayah tempat Pilkada diselenggarakan, kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa tidak boleh diberlakukan. Untuk kemarin kita sudah menetapkan bahwa kita tidak ada penundaan, tidak ada pengunduran, kita tetap pilkada tanggal 9 Desember 2020 dengan memperbaiki berbagai isi pelaturan PKPU yang semuanya harus diorientasikan kepada terjaganya keselamatan masyarakat. Maka pasal-pasal eh, yang ada di PKPU, yang masih membolehkan, apa di masa kampanye maupun nanti pada saat uh, pencoblosan yang berpotensi mengundang masa banyak untuk dilarang? Nah, kita sudah sepakati kesimpulan secara detil kemarin KPU untuk melarang di dalam PKPU semua kegiatan pada masa kampanye yang bersifat mengumpulkan masa.